Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Ian Supian Channel. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di area stasiun Cimekar. Nah, ini seperti yang kita lihat ya, stasiun Cimekar sekarang sepi ya teman-teman ya. Stasiun Cimekar yang lama sekarang sudah sepi karena untuk operasional naik turun penumpang dan pemberhentian kereta api sekarang sudah berpindah ke stasiun Cimekar yang baru ya. Nah, di situ teman-teman. Jadi sekarang stasiun Cimekar yang baru sudah beroperasi. Itu kalau nggak salah mulai tanggal 21 Maret ya kemarin. Sudah beroperasi untuk melayani penumpang baik yang naik maupun turun dan pemberhentian kereta api ya untuk kereta api lokal. Baik itu kereta api lokal Bandung Raya maupun kereta api lokal Garut Cibatuan ya. Itu berhentinya sudah di sini teman-teman, sudah di stasiun Cimekar yang baru. Nah, itu stasiun Cimekar yang baru sekarang sudah dioperasikan. Besok insya Allah saya akan naik kereta api lokal dari stasiun Cimekar ke stasiun Gadobangkong untuk hunting di Gadobangkong ya. Sekalian saya besok ingin mencoba stasiun Cimekar yang baru ya. Oke teman-teman, sebentar lagi akan segera masuk kereta api lokal Bandung Raya. Berangkat dari stasiun Cicalengka menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Persiapan masuk di stasiun Cimekar ya, dan berhenti. Sedih juga ya, itu stasiun Cimekar yang lama sekarang sudah tidak beroperasi. Semua kegiatan dipindahkan ke stasiun Cimekar yang baru ya. Mungkin sebentar lagi itu akan dibongkar ya untuk bangunan stasiunnya, karena semua peralatan sudah pindah ke stasiun Cimekar yang baru. Nah, sekarang kereta api lokal Bandung Raya dan kereta api lokal lainnya itu berhenti untuk naik dan turun penumpang itu sudah di stasiun Cimekar yang baru ya. Jadi berhentinya sudah di sana.
Nah, ini dia teman-teman, stasiun Cimekaria yang lama. Sekarang sudah sepi ya, sudah tidak beroperasi karena per tanggal 21 Maret 2023 itu semua pelayanan dan semua kegiatan tentang perkeretaapian sudah dipindahkan ke stasiun Cimekar yang baru ya. Nah, ini teman-teman stasiun Cimekar yang lama ya. Terima kasih. Lama sekali ya ini stasiun Cimekar ini berfungsi untuk naik turun penumpang dan melayani keberangkatan yang mau menggunakan kereta lokal ya. Sekarang sudah tidak difungsikan. Nah, itu dia teman-teman, untuk kantinnya juga sekarang sudah kosong ya. Biasanya kalau misalkan ada hunting bareng teman-teman, makannya kita nongkrong di situ ya, di kantin itu. Sekarang sudah kosong karena memang sepi ya, di sini sudah tidak ada kegiatan lagi. Terima kasih stasiun Cimekar yang lama sudah melayani penumpang selama ini. Nah, ini dia stasiun Cimekar dengan segala kelengkapannya dan sekarang sudah tidak digunakan lagi ya, berpindah ke stasiun Cimekar yang baru. Insya Allah besok saya akan naik kereta lokal yaitu dari stasiun Cimekar, mencoba ya melihat dalamnya juga sekalian naik kereta. Mudah-mudahan nggak hujan, jadi besok rencananya bisa bisa lancar. Stasiun Cimekar yang lama ya, selamat tinggal. Gak tahu ini apakah akan dibongkar atau akan dijadikan ini ya, heritage gitu ya, mungkin nggak ya? Kalau dilihat sih itu di dalamnya sudah pada di ini ya, tapi nggak tahu juga, kita lihat saja ke depannya. Sebentar lagi akan segera melintas kereta api Argo Wilis yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Sebentar lagi melintas langsung di stasiun Cimekar.
kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir Bandung baru saja melintas langsung di stasiun Cimekar ya. Untuk kereta api jarak jauh tidak berhenti di sini, tapi khusus untuk kereta api jarak dekat saja ya, untuk kereta api lokal. Nah teman-teman, untuk stasiun Cimekar yang baru itu dilengkapi oleh parkir yang lumayan luas ya. Nah pintu masuk parkirnya itu di sana teman-teman. Bagus ya, pos penjagaannya juga ya, bagus, keren. Jadi sekarang parkir motornya luas di situ ya. Dari sini nggak begitu kelihatan ya, harus dari sana. Tapi besok saya akan naik kereta dari stasiun ini dan kita abadikan dari pintu masuk di parkiran ya. Nah ini pintu JPL-nya yang baru itu belum difungsikan ya. Mungkin sebentar lagi akan segera difungsikan. Nah ini di sini ada lahan luas juga nih, apakah akan dipakai untuk parkiran atau enggak ya, kita nggak tahu. Atau mungkin untuk taman ya, penghijauan mungkin ya, tapi kita lihat aja ke depannya untuk pembangunan selanjutnya ya. Tepat di samping sebelah kiri dari sini ya teman-teman, di samping sebelah kiri stasiun Cimekar itu terlihat gagahnya dan kokohnya Masjid Raya Al-Jabar ya. Oke, sebentar lagi segera melintas kereta api Kuto Jaya Selatan yang berangkat dari stasiun Kutoarjo menuju tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Saya hunting di samping stasiun kereta api yang lama ya, maksudnya di samping stasiun Cimekar yang lama. Kita tunggu kereta api Kuto Jaya Selatan yang akan melintas langsung di stasiun Cimekar. Kereta api Kuto Jaya Selatan melintas langsung di stasiun Cimekar menuju tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Oke, selanjutnya kita tunggu kereta api Malabar yang akan melintas langsung di stasiun Cimekar berangkat dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Malang. Kita tunggu kereta api Malabar. Sebelum melintas kereta api Malabar, terlebih dahulu masuk kereta api lokal yang berangkat dari stasiun Padalarang menuju tujuan akhir stasiun Cicalengka.
kereta api lokal baru nanti akan melintas langsung kereta api Malabar ya, dan akan menyusul kereta api lokal ini di stasiun Rancaekek. Kereta api lokal berhenti sebentar hanya untuk naik turun penumpang dan diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Cisalengka. Kereta api lokal Bandung Raya baru saja diberangkatkan dari stasiun Cimekar menuju tujuan akhir stasiun Cicalengka. Dan barusan mendapat sapaan dari masinis ramah ya. Terima kasih Pak, selamat bertugas. Dan selanjutnya kita tunggu kereta api Malabar yang berjalan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Malang. Dan sebagai penutup untuk hunting kali ini ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian di Indonesia. Sampai jumpa dan ketemu lagi dengan Ian Sofian Channel. Selamat beraktivitas kembali, jaga selalu kesehatan. Selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.